Gue lagi ada persiapan untuk di bulan air. Kalau boleh sembarangan, palingnya kita harus panggil sama ahlinya. Apa harus kita makan, apa harus kita hindarin. Nah, sekarang gue kita ketemu ahlinya nutrisi. Sekarang kita ketemu Andrea Fahimu. Lama gak ketemu mereka? Ini mau bangun ya? Nah, gue jadi inget tuh. Nah, ini dia. Bro, ada Bimo men. Ya, langsung kita bagi. Oh, baru dulu, yoi baru. LA mana? Rakup dan LA mana? Nyasar naik flyovernya yang panjang banget itu. Kasa Blanka tuh yang diketawain tuh. Ya kan begitu dengar nama Rakup, pasti semuanya ketawa. Lo lihat ketawanya. Ini makanya yang gue di kesini sama mereka nih. Sekarang emang ada dokter yang pergi dulu sih ya, ahli nutrisinya kan. Naik turunin berat badan sembarangan ya. Lu mau belum ada gitu-gitu. Janganlah, gue takut tuh, masih harum. Badan gue lagi gede. Ibu ketemu sama gue, Tri nanya, kalau ke dokter nutrisi disuntik ya. Badan doang gede, godam takut sama jarum. Takut kaca. Dia takut apa? Gue gak mungkin takut jarum lah, gue takut nih, gue takut, tapi gue di belakang sama lo ya. Gue, waduh, gue waktu suntik atas, gue mau merit tuh. Gue lupa ya. Konyol, mesti dipegangin lo putri gak tau. Gue dengan aku cerita belum. Yang nggak tahu hari ini juga bakal disuntik-suntik bang. Ya. This one is one of the best liquor in Asia. Wow. Emang terlalu. Iya. Ini cek dulu. Cepat dulu. Ya. Oke. Si dok. Ini mengandung kopi aja. Kopi biasanya buat cowok-cowok. Nah, bener kok. Itu buat snack. Terus, lu minumnya sehari 6. Suri punya adek. Suri punya. Oh no! Ya bener, bro. Suri punya adek. Eh, harus diulang-ulang nih. Gak pasti aku Suri. Suri punya adek. Gue kan gak makan gula kan? Ini ketemunya normal. Iya, gue juga. Gua kan? Gua gak boleh? Andre gak boleh. Guys! Body fat analyze, kita lihat fat body fat gue. Ntar ya, pokoknya gue ikutin terus ini jejak Tiko, lihat perubahannya. Abis ini dia berubah. Gila ya, canggih banget ke alat itu. Ini dia udah kayak begini aja udah bisa ketahuan body fatnya. Stuck. Pejabat-pejabat gitu kan. Ya pejabat-pejabat gitu gila gak mas? Dibumereng, bumereng. Kenapa kamu kayak pernah kohon? Lu juga emang berbandan kan? Cepat tuh. Yeah.
Apa lagi yang kamu inginkan dari badan kamu? Kecuali fatnya habis, ototnya, muscle-nya naik. Kamu sehari tidur berapa jam? Minimal 6 jam. Dari tadi saya senyum, kamu bagus semua. Tapi asam urat 12, ini bahaya. Itu asam urat semua. Iya, pokoknya jenis kacang-kacangan. Nah, sekarang, saya taruh di toples tiap hari. Nah, yang penting sekarang periksa ini lagi. Kenapa? Kalau ini di atas 8, kamu harus minum obat. Begitu. Daripada ginjalnya rusak. Oke. Tapi nggak ada sakitnya, betul ya? Nggak ada. Itu artinya asam urat kamu belum numpuk di persendian. Dia masih di darah. Satu saat dia akan numpuk di persendian, numpuknya dalam bentuk seperti jarum. Itu yang bikin orang nyeri. Oh, garam itu nggak perlu dikurangi. Bukan dikurangin, kamu tetap makan garam tapi tidak berlebihan. Bahayanya makan garam cuma satu, hipertensi. Tekanan darah tinggi. Kalau bicara buat bentuk badan, garam itu sebenarnya enggak naik. Karena pembentukan otot itu sebenarnya air isinya otot. Kamu tadi panik ya? Bukan dia yang panik. Itu saya pengecut tuh. Rasa gini sumpah. Tampaknya kayaknya maco. Saya gemetar dok sini. Gak ada suntik-suntik, gak ada suntik-suntik. Gak ada, ngecek otot jantung doang. Gue kayak gini. Aduh. Ada kamera lagi nih. Aduh. Lucu banget. Kecap. Jadi buburnya setengah, ayamnya banyakin. Terus makan siang nasi merah sama sate domba 10. Mantap. Terus pakai cabai rawit. Sama emping. What? What the fuck? Itu kalau bisa. Mau saya cobain yang penting kamu enggak pakai kulit. Oh iya. Paha sama dada boleh dong? Boleh. Berapa banyak? 3 potong. Paha? Betul lagi. Cuma paha boleh ngepil. Sore kan? Kalau nggak sore malam.